billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang terlimpah nikmat dan karunia-Nya hingga sampai pada puasa memasuki hari yang ketujuh atau hari yang keenam. Kita telah diberikan kekuatan dan kesehatan serta nikmat bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji masih berkaitan dengan masalah yaitu ibadah rukun yang termasuk rukun yang keempat dalam rukun Islam, yaitu shaum Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita kaji kembali makna shaum. Shaum secara bahasa artinya al-imsak, artinya menahan. Menahan anil muftir, dari segala yang membatalkan. Kalau secara bahasa, pemahaman tentang makna shaum ini lebih luas, bukan saja daripada yang membatalkan, akan tetapi termasuk di dalamnya juga adalah berpuasa daripada kalam, berpuasa daripada berbicara, tidak berbicara. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Siti Maryam dalam surat Maryam, beliau menyampaikan dalam ayat Al-Quran tersebut dikatakan, Qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam inni nadhartu lirrahmani sawman. Sungguh aku telah bernazar, kata Siti Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa AS, aku bernazar bagi Ar-Rahman, bagi Allah yang Maha Pengasih, sawman, akan puasa. Puasa di sini bukan maknanya puasa tidak makan, tidak minum, dan mencegah diri daripada hal yang membatalkan puasa. Tetapi yang dimaksud di sini artinya sukutan anil kalam, yaitu dia berhenti bicara, tidak berbicara. Jadi pengertian daripada makna puasa secara bahasa lebih umum daripada pengertian makna puasa secara yaitu istilah syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud di sini artinya menahan diri pada segala daripada segala yang membatalkan puasa, termasuk di dalamnya adalah usulul, kalau secara syariat termasuk di dalamnya adalah imsaku an muftir. Makna secara syariat, puasa secara syariat artinya imsakun an muftirin bisurutil atiyah, menahan diri daripada segala yang membatalkan dengan syarat-syarat yang akan datang. Penjelasannya tentang apa-apa saja akan membatalkan puasa itu nanti akan dikaji di dalam bab ini. Hal ini disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin, karya daripada Syekh Said Al-Mashhur, dengan yang masyhur dengan nama Syed Bakar, Syed Al-Bakri bin Syed Muhammad Syata' Dimyati, yaitu ulama besar, yaitu muhafazah. Muhafazah itu provinsi Dimyat, negeri Mesir. Nah, itu menjelaskan ke atas kitab Fathul Mu'in. Di sini dikatakan bahwa makna saum secara syariat artinya imsakun an muftirin bisyurutil atiyah, menahan diri daripada sekalian yang membatalkan dengan syarat-syarat yang akan datang, dijelaskan di dalam kitab ini. Yang dimaksud di sini juga termasuk di dalamnya adalah wusulul ain, yaitu masuknya benda jaufahu, masuknya benda ke dalam rongga-rongga yang ada pada tubuh tersebut. Jadi ini termasuk yang membatalkan puasa. Wal jima, demikian juga yaitu berhubungan intim antara suami istri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan penjelasannya tentang apa saja yang membatalkan ini akan dikaji ke depan. Sedangkan definisi dari puasa itu sendiri sudah dijelaskan, ada bahasa, ada secara syariat. Secara bahasa artinya menahan diri daripada, baik daripada yang membatalkan puasa ataupun menahan diri daripada berbicara ataupun sekaligus, termasuk di dalamnya juga adanya, artinya bisa juga bermakna yaitu menahan diri daripada berjalan. Tidak berjalan itu juga puasa. Nah, itu menurut secara bahasa, secara logatan. Akan tetapi puasa secara syariat artinya menahan diri daripada sekalian yang membatalkan menurut pandangan syariat berdasarkan syarat-syaratnya. Kemudian puasa ini kapan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa furida fi Sya'ban. Jadi puasa ini difardukan oleh Allah taala pada bulan Sya'ban, as-sanati tsaniyati minal hijrah, yaitu pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Berarti selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ketika beliau berdakwah secara sir hingga secara jahar, kemudian terintimidasi, beliau sampai hijrah pertama ke Habsyah, kemudian hijrah sampai ke Taif. Kemudian akhirnya hijrah ke negeri Yastrib, yaitu yang kemudian dirubah namanya Rasulullah, berubah menjadi yaitu kota suci Madinah, Al-Munawwarah. Jadi selama 13 tahun berada di kota Mekah,
Rasulullah tidak mengerjakan ibadah puasa yang wajib yaitu bulan suci Ramadan ini. Jadi puasa Ramadan tidak diwajibkan di kota Mekah, kan, tapi diwajibkan di kota Madinah, yaitu pada tahun yang kedua minal hijrah daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti bisa kita fahami bahwa ayat yang bercerita pada surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian siam, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang kewajiban telah diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan tersebut, itu bukan turun di kota Mekah, tapi turunnya di kota Madinah, yaitu pada tahun yang kedua sesudah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah, bahkan 1 tahun sesudah hijrah di kota Madinah, tidak ada puasa bulan suci Ramadan. Tidak ada puasa di bulan suci Ramadan yang diwajibkan, karena belum ada turun kewajiban pada saat tersebut. Nanti ketika sudah diturunkan ayat tersebut, bertepatan pada tahun yang kedua hijrahnya, yaitu pada tepat pada bulan Syakban, tahun kedua hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi sesudah 1 tahun Rasulullah berada di kota Mekah, baru kemudian Rasulullah diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Berarti fullnya itu sebenarnya 8 pada tahun yang kedua, fullnya itu sebenarnya 8 tahun. Tetapi kemudian di sini dikatakan bahwa dihitung 9 tahun karena pahala yang diperoleh dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tersebut dilipat gandakan, sehingga dianggap itu 9 tahun Rasulullah berpuasa, yaitu bulan suci Ramadan, puasa Ramadan di kota Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga akan dijelaskan tentang pertanyaan, kalau andai kata ada orang mukmin, ada orang yang beragama Islam tetapi tidak percaya bahwa puasa Ramadan ini adalah satu kewajiban yang Allah wajibkan untuk dirinya, bagaimana statusnya dalam pandangan hukum syariat? Di sini dikatakan wa huwa min khasaisina, bahwa puasa bulan suci Ramadan termasuk hal yang spesial yang Allah khususkan untuk kita umat Islam. Wa minal ma'lum minad dini bid-darura, dan termasuk perkara urusan yang sudah banyak diketahui oleh orang dan mudah difahami oleh orang, mudah diketahui oleh orang, sangat darurah, sangat mudah untuk dikenal tentang kewajibannya tersebut. Jadi dalilnya jelas, ulamanya banyak yang sudah menjelaskan, sehingga kalau ada orang mukmin dan orang muslim dia mengaku beragama Islam tapi dia tidak mengerjakan ibadah puasa, alasannya karena dia menganggap bahwa tidak diwajibkan puasa bulan suci Ramadan, maka apa hukumnya? Maka di sini disampaikan oleh pengarang kitab ini, Syekh Said Abi Bakar Asyata Adimyati Al-Misri, beliau mengatakan bahwa kafirlah orang yang telah mengakui bahwa puasa Ramadan tidaklah fardu, tidaklah diwajibkan hukumnya bagi setiap umat muslim. Jadi hukumnya kafir, karena kenapa? Al-ma'lum minad din bid-darura, karena perkara tentang kewajiban puasa dalam bulan suci Ramadan adalah perkara yang sudah dikenal dalam agama ini secara mudah, dan dalilnya sudah terang, dan tidak ada sedikit pun khilaf di antara para alim ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam ayat yang mewajibkan tentang puasa dalam bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita tidak fokus pada kalimat amanu tersebut, tapi di ujung ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat kalian sebelum, umat-umat sebelum kalian, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya nabi-nabi sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah yang diwajibkan ke atas kalian saat ini puasa di bulan suci Ramadan, juga puasa Ramadan itu pernah diwajibkan kepada umat Nasrani, umat Yahudi, dan umat-umat Nabi sebelumnya? Ini pertanyaannya. Maka di sini dijelaskan bahwa ada 2 pendapat di sini. Nah, kalau menurut pendapat dari pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau menjelaskan bahwa itu min khasaisina, bahwa puasa di bulan suci Ramadan adalah perkara khusus yang Allah berikan. Puasa, syariat puasa ini di bulan suci Ramadan hanya milik umat Islam, tidak pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kalau puasanya sudah pernah diwajibkan kepada mereka, umat Nasrani, umat Yahudi dulu pernah diwajibkan puasa. Tetapi puasa di bulan suci Ramadan tidak pernah diwajibkan kepada mereka. Puasanya iya, tapi dia khusus di bulan Ramadan dengan tata cara dan waktu dan zamannya khusus di bulan suci Ramadan, itu tidak ada pada kaum sebelum kita. Hanya puasanya saja. Nah, sedangkan ada pendapat yang satu lagi yang mengatakan di luar pendapat yang disampaikan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in,
oleh pengarang kitab I'anatut Thalibin, beliau menjelaskan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa memang puasa Ramadan dulu pernah diwajibkan juga kepada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan bahwa ini perlu kita kaji di sini. Wa alaihi fayuhmalu tashbihu fi qawlihi ta'ala, maka dipertanggungkanlah penyerupaan dalam firman Allah Ta'ala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kalian, ala mutlaqi shaum, yaitu mutlak puasa. Mutlak puasa artinya ya puasa, tidak mesti Ramadan. Dulu pun pernah diwajibkan kepada umat selain umat Nabi Muhammad, duna qadrihi wa zamanihi, jadi bukan kadar dan zamannya, bukan berapa lama puasanya dan bukan zamannya itu letaknya di bulan apa, bukan, tapi mutlak puasa dulu juga pernah sama-sama diwajibkan puasa juga, meskipun bulannya bukan bulan Ramadan, meskipun waktunya bukan seperti waktu di bulan suci Ramadan. Nah, wakilah kan, tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan innahu laisa minal khususiyat, bahwa sesungguhnya bukanlah itu termasuk khusus kepada umat Islam puasa Ramadan tersebut, li'annahu kila min ummatin illa wa qad furida 'alaihim Ramadan. Karena menurut pendapat kil ini, dia mengatakan bahwa tidak satu pun daripada umat-umat Nabi sebelumnya, terkecuali pasti mereka sudah juga difardukan ke atasnya bulan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Illa, akan tetapi, annahum dallu anhu, mereka itu menyesatkan diri mereka sendiri daripada kewajiban puasa yang sudah difardukan kepada mereka, baik Nasrani maupun Yahudi. Qala al-Hasan, berkata Imam Hasan, kana shaumu Ramadan wajiban 'alal Yahud, adalah bulan suci Ramadan, puasanya di bulan suci Ramadan dulu pernah diwajibkan oleh Allah Ta'ala juga ke atas orang-orang Yahudi. Akan tetapi kemudian mereka meninggalkannya puasa bulan suci Ramadan, dan mereka menukar puasanya itu hanya satu hari daripada satu tahun, yaitu Yaum Ashura, yaitu puasa di hari Ashura. Dengan alasan kenapa mereka menggantikan puasa bulan suci Ramadan dengan puasa hanya satu hari saja, diganti hanya pada hari Ashura saja, za'amu annahu yauma akhraqallahu ta'ala fihi fir'auna, karena mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun pada bulan yaitu Ashura tersebut, wa kadzabu fi dzalika shadiqal masduq nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan, tidak mempercayai yaitu kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Nabi sampaikan ini juga kepada umat Yahudi. Nabi bilang, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat sebelumnya, yaitu puasa Ramadan ini telah diwajibkan juga kepada umat sebelumnya. Tetapi ketika Nabi menyampaikan kewajiban puasa juga ini di samping kepada umat Islam, dulu juga umat Nasrani, dulu juga umat Yahudi pernah juga diperintahkan puasa di bulan suci Ramadan, kadzabu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq masduq, mereka mendustakan nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah adalah seorang nabi yang sangat dikenal kejujuran dalam tutur katanya. Za'amu annahu kharakal, karena mereka meyakini tidak ada puasa bulan suci Ramadan, mereka ganti akhirnya dengan puasa yaitu satu hari saja, yaitu pada hari Asyura, karena meyakini Allah Ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun, musuh nabi mereka yang mereka sangat yakini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa kadzabu fi dzalikal masduq, mereka tidak percaya dengan kewajiban puasa satu bulan Ramadan tersebut, mereka ganti. Nah, wa wajiban 'alan nasara aidan, dan puasa di bulan suci Ramadan ini juga telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nasrani juga, lakinnahum ba'da an shaumuhu zamanan tabilan, akan tetapi umat Nasrani sesudah mereka telah mengerjakan ibadah puasa Ramadan ini dalam tempo waktu yang sangat lama, sadafu fihi al-harra syadid, kemudian mereka mengerjakan puasa pada suatu waktu yaitu tepat bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim yang panas sekali, wa kana yashuqu 'alaihim fi asfarihim wa ma'ashihim, dan adalah puasa di saat itu, puasa Ramadan pada waktu musim panas tersebut sangatlah memberatkan keadaan mereka dalam perjalanan dan kehidupan mereka. Fajtama'a ru'yu ulama'ihim, maka berkumpullah yaitu para alim ulama mereka, waru asa'uhum, dan para pemimpin-pemimpin mereka, ayaja'aluhu fi faslir rabi, untuk mereka tukar yaitu puasa di bulan suci Ramadan, mereka ganti yaitu pada pertengahan yaitu bulan Rabiul, bulan Rabi, itu Rabiul awal atau Rabiul akhir. Li'adam taghayyurihi, karena tidak ada perubahan musim di situ, tidak ada panas, tidak ada perubahan musim di situ, tidak berubah kepada panas. Ya mungkin sejuk ya. Wa zadu fi 'asyrata ayyam kafaratan lima sana'u,
Kemudian mereka menambahkan dalam bulan suci Ramadan yang 30 hari itu, mereka tambah lagi puasanya, menambah 10 hari sebagai tebusan. Tebusan dikarenakan mereka menukar bulannya tersebut dari Ramadan ke bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Fasara arba'ina, maka jadilah dari 30 mereka tambah 10 menjadi 40 hari. Jadi puasa Ramadan dari 30 hari menjadi 40 hari karena mereka tebus. Karena mereka menganggap ini harus ditebus karena terjadi perubahan dari 30 berubah menjadi 40. Tsumma inna malakan marada. Kemudian di masa itu kemudian ada seorang raja dari umat Nasrani ditimpa sakit. Kemudian dia menjadikan yaitu nazar, andai kata dia sembuh dia akan puasa 7 hari. Maka kemudian ternyata raja Nasrani kemudian dia sembuh. Fazadahu asbu'an, maka puasa 40 hari ditambah sesuai nazarnya raja Nasrani tersebut, ditambah 7 hari sehingga puasa Ramadan dari 30 menjadi 10, kemudian menjadi 40 semuanya, ditambah lagi 7 menjadi 47 hari. Tsumma ja'a ba'da dzalika malakun, kemudian datang sesudah demikian raja itu, sesudah raja tersebut datang lagi kepemimpinan raja yang lain. Maka kata raja yang selanjutnya, dia berkata, faqala ma hadhihi thalatha, kenapa ini tanggung tidak disempurnakan menjadi 3? Fa'atamma khamsin. Fa'atamma khamsin, dari 47 digenapkan 47 tanggung katanya, maka disempurnakan, tambah lagi 3 sehingga sempurnalah Ramadan itu, diganti pada bulan Rabi dan digenapkan menjadi 50 hari. Ai annahu zada 3 bi ijtihadin minhu. Artinya raja Nasrani tersebut menambahkan 3 hari itu berdasarkan ijtihad, yaitu berdasarkan ijtihad daripada raja tersebut. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan makna Al-Qur'an yang lain yang mengatakan bahwa makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bahwa mereka orang-orang Nasrani Yahudi, mereka telah menjadikan yaitu pemimpin-pemimpin dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan akidah umat Islam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka inilah perkara puasa di bulan suci Ramadan, bahwa Allah Ta'ala menyerukan kewajiban ini tidak saja berlaku kepada umat muslimin, bahkan juga pernah diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, meskipun ada khilaf di situ, perbedaan apakah sama puasanya sama-sama dalam bulan suci Ramadan atau tidak. Nah, maka itu kita kembalikan kepada kaum muslimin. Cuma berdasarkan pendapat yang akurat yang dipegang adalah pendapat yang pertama, bahwa puasa bulan suci Ramadan itu hanya menjadi khususiat bagi umat muslimin. Adapun puasa saja juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, meskipun bukan khusus pada bulan suci Ramadan. Jamaah hadirin dimanapun Anda berada, kita sudah masuki malam yang ketujuh kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala telah tetap memberikan kepada kita istiqamah, sehingga kemudian kita tidak akan berhenti dalam qiyamul lail, dalam mendirikan solat-solat di waktu malam. Demikian juga bersedekah di waktu siang hari, memberi makan orang yang sedang berpuasa. Demikian juga tetap mempertahankan istiqamah dalam berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Tetap mengikhlaskan hati kita hanya mengingat pada Allah Ta'ala dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi keberkahan bagi kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh, menjadi hamba Allah Ta'ala yang dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita akan menikmati hasil jerih payah kita, hasil keringat kita ketika kita berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha yang Maha memberikan kenikmatan yang tiada banding. Ya Allah, Allahu Rabbul Jalalah. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah istiqamah berdoa. Dan bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada, bila mana di suatu wilayah tersebut terjadi wabah dan wabahnya itu sudah menyambar di kampung tersebut, maka dibolehkan bagi mereka untuk yaitu solat sendiri-sendiri. Tapi kalau seandainya di tempat tersebut masih aman, masih dibolehkan bagi mereka untuk beribadah dalam keadaan melihat kondisi juga. Demikian, semoga ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.